Okay, hari ini Cik B nak share dengan you all 5 perkara yang mana you adalah menunjukkan sikap yang sangat bermasalah, okay, ketika menjadi seorang pekerja. Okay, yang pertama sekali, of course, prestasi kerja you sangat teruk, tidak memuaskan. Okay, yang kedua, kita tak mampu nak buat kerja dengan baik sama ada secara berkumpulan, individu ataupun secara kerjasama dengan management. Okay, yang ketiga, kita tak bagi respon yang baik semasa orang memberi tunjuk ajar kepada kita. Okay, kita tak react dengan positif. Yang keempat, kita sukar untuk membuat perubahan diri sendiri. Okay, kat sini yang kebiasaannya berlaku, di mana bila kita datang ke tempat baru, kita ada problem yang mana kita sukar nak buat perubahan. Kita tetap ambil attitude ataupun sikap yang lama dibawa ke tempat yang baru.